Halo teman-teman, jumpa lagi bareng aku di channel YouTube Yuli Kaunte. Nah, di sini kita sedang mencoba sebuah game ya. Gamenya itu adalah simulator kapal atau perahu atau kapal tongkang ya. Nah, jadi game ini itu kita memiliki tugas. Jadi kita harus atau kita akan membangun sebuah pembangkit listrik tenaga nuklir ya. Nah, di sana ada peralatan atau barang-barang yang mesti kita pindahkan dari tempat satu ke tempat yang lainnya. Nah, untuk itu kita harus menyelesaikan misinya, dan kebanyakan di sini adalah menggunakan kapal tongkang ya. Jadi karena barangnya banyak dan perairan dekat perairan, maka harus menggunakan kapal. Oke, nah jadi halaman home-nya seperti ini. Di atas ada informasi beberapa koin, uang dan sebagainya. Lalu enggak harus diteliti ya. Langsung aja kalau bingung silahkan tekan tombol misi. Nah, di sini misalkan kita yang ini, yang kedua, yang ini diklik diperlukan ya. Jadi kita harus mengantarkan ya. Nah, ini karena sudah ada langsung kita klik. Sebenarnya harus kita klik menuju gudang terlebih dahulu. Misalkan yang ini kita klik menuju gudang, lalu di sini kita tekan tombol membuat ini. Oke, lalu kita klik misi. Nah, lalu kita klik mulai. Ini kita akan mengantarkan sebuah kayak truk ya. Kita klik mulai. Nah, ini kita bisa pilih beberapa kapal tongkang, dan kapal tongkangnya pun memiliki beberapa grid ya, kayak semacam level ya yang berbeda. Tapi yang atas ini yang gratisan, yang bawah ini sewa. Kita mulai yang atas saja, kita klik mulai. Nah, di sini kita harus ini kapalnya. Kemudian ini barangnya. Barang ini harus kita pindah ke kapalnya. Caranya kita pakai stick ini. Kalau ke bawah nanti akan ke bawah. Silahkan Anda lihat ini ya, pergerakan ini kita share. Kalau sudah sampai di titik hijau, kita tekan tombol berwarna biru di sebelah kanan. Nah, kemudian kita geser barangnya seperti ini, kita angkat. Nah, kita geser pelan-pelan, pastikan posisinya sesuai ya, supaya tidak jatuh. Oke, sekarang kita lepas tekan ini. Nah, sudah. Di ini ada tombol mulai, kita tekan mulai. Nah, ini dia. Jadi ini kapalnya dan dia akan membawa barang ini, ya. Nah, saya jelaskan, ini adalah pendingin. Ini pendingin. Dan ini adalah booster. Ini tombol boosternya kalau kapalnya akan mengalami terkena ombak. Nah, yang ini adalah gasnya. Kita coba gas ya. Oke, kita gas. Booster sedikit seperti itu. Dan ini adalah informasi suhu. Oke. Nanti kalau misalkan ada ombak, silahkan tekan booster. Jadi cara mainnya seperti itu. Dan di sini ada informasi jarak yang sedikit. Oke. Mungkin dari awal nanti akan ada tutorialnya, tapi ini saya jelaskan cara mainnya. Nah, jadi kita nggak boleh pencet ini lama-lama ya. Oke, sudah sampai. Nah, jadi seperti itu cara mainnya. Oke, ini sudah, kita klik peta. Nah, kita kembali ke peta ya, atau menu utamanya. Dan di sini ada pengaturannya, ada suara, kemudian musik, getaran dan sebagainya. Ini pengaturan, kemudian ada pengaturan akun ya. Ini bisa kita login pakai akun Google Play Service. Dan ini kita lihat masih ada. Nah, Anda lihat di sini kita perbesar tahapan 2 ini. 1/3 untuk truk, berarti truknya masih kurang 2, dan kemudian di sini pasir 0/4, berarti masih butuh 4 kali angkut pasir. Nah, jadi itu misinya.
Dan nanti kita juga bisa membeli kapal ya. Jadi tidak hanya itu aja, game ini sangat recommended bagi Anda yang suka dengan kapal. Nah, jadi itu semoga bermanfaat, silahkan dicoba. Akan saya kasih link untuk unduh aplikasi ini atau game ini.